Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliane. Kali ini kita akan meneruskan latihan soal PPPK Guru mata pelajaran PJOK atau Penjaskes tahun 2022. Dan tentunya untuk persiapan juga pretest PPG Daljab PJOK. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, kita menuju nomor 1. Semua anak harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai permainan. Permainan memiliki nilai rekreatif yang baik. Memberi kesempatan jasmani dan memberikan jalan keluar yang diperlukan untuk kegembiraan yang alami. Materi permainan yang menarik perlu diberikan pada anak sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Sebagai contoh permainan, kucing dan tikus adalah sesuai untuk anak kelas A, SD kelas bawah, B, SD kelas atas, C, SD dan TK, D, SD kelas bawah dan atas. Nomor 2, guru penjaskes orkes harus berusaha mengembangkan filsafat pendidikan secara nalar, logis, dan sistematis dengan mempertimbangkan kepentingan semua orang. Ini berarti harus dihimpun bukti-bukti ilmiah dan teori yang diaplikasikan dapat mendukung manfaat atau nilai dari penjaskes orkes sebagai suatu pelayanan yang penting dan diperlukan bagi kemanusiaan. Aliran filsafat tersebut adalah A. Idealisme, realisme, pragmatisme, naturalisme. B. Behavioristik, konstruktif, kognitif. C. Empirisme, naturalisme, behaviorisme. D. Deduktif, induktif, pragmatif. Nomor 3, seorang guru PJOK ingin menilai kemampuan siswa dalam merangkai gerak dalam ritmik yang terpadu. Guru menyiapkan kriteria pemberian skor dan melakukan penilaian berdasarkan kriteria tersebut. Hal ini bahwa guru telah melakukan bentuk penilaian A. proyek, B. unjuk kerja, C. produk, D. langsung. Nomor 4. Dalam pendidikan jasmani, seluruh anak memiliki tingkat kecepatan yang bervariasi dalam pembelajaran. Anak dengan kecepatan kurang baik atau lamban harus diperhatikan secara lebih khusus sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sedangkan pada olahraga anak yang memiliki kelambanan akan ditinggalkan karena hanya menghambat proses pembelajaran dan mengganggu pencapaian prestasi tinggi yang diinginkan. Perbedaan ini ditinjau dari A. pemanduan bakat, B. pusat orientasi, C. perlakuan, atau D. jenis aktivitas. Nomor 5. Komponen kebugaran dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan, physical fitness related health. Dan kedua, kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan, physical fitness related skill. Berikut ini adalah komponen kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan, kecuali A. daya tahan jantung dan paru-paru, cardiorespiratory. B. komposisi tubuh, body composition. C. daya tahan otot, muscular endurance. D. daya ledak, explosive power. Nomor 6. Berdiri dengan kedua kaki agak ditekuk. Kaki kanan di depan sedangkan kaki kiri di belakang. Lengan kanan berada di depan atas kepala.
sikut menghadap ke depan, tangan kiri menjaga bola. Sikap ini merupakan posisi menembak. ... A. Satu tangan dari atas kepala. B. Dua tangan dari atas kepala. C. Dua tangan dari depan dada. D. Sambil meloncat. Nomor 7. Narkotika secara legal dimanfaatkan dalam bidang medis, misalnya untuk menyelamatkan jiwa manusia dan membantu pengobatan. Dalam bidang medis, opium dimanfaatkan untuk A. mengurangi rasa lelah, B. meningkatkan kepercayaan diri, C. meningkatkan daya tahan dan stamina, D. menghilang rasa sakit dan mencegah diare. Nomor 8. Ruang lingkup materi pembelajaran PJOK di sekolah dasar terdiri dari 10 ruang lingkup. Berikut ini yang tidak termasuk ruang lingkup materi pembelajaran PJOK di sekolah dasar adalah ... A. Permainan dan olahraga bola masyarakat. B. Pola gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor. C. Aktivitas kebugaran jasmani. D. Budaya hidup sehat. Nomor 9. Berikut ini adalah bahaya pada tahapan resiko penyalahgunaan narkoba, kondisi fisik dan mental terus-menerus menurun. Hidup sudah kehilangan makna. Yang terpenting adalah mendapatkan zat-zat yang dibutuhkannya. Pemakai dalam tahap ini selalu membutuhkan obat atau narkoba tertentu yang menjadi kebiasaannya agar dapat berfungsi. Keterangan di atas menurut Bapak Ibu termasuk dalam penjelasan A. Coba-coba. B. Kadang-kadang. C. Ketergantungan. D. Ketagihan. Nomor 10. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, guru membawa miniatur lapangan sepak bola. Hal ini sebagai upaya guru untuk memberi pengalaman yang lebih konkret kepada siswa-siswa yang tidak pernah mengalami secara langsung seperti apa lapangan tersebut sesungguhnya. Miniatur lapangan sepak bola adalah media dalam bentuk A. objek nyata, B. model, C. kunjungan ke lapangan, D. audio visual. Guru yang menugaskan siswa untuk membentuk tim dengan identitas tim, nama tim, susunan pemain, desain seragam dapat dikatakan menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif dengan tujuan di bawah ini, kecuali A. penerimaan terhadap keragaman, B. pengembangan keterampilan olahraga, C. mengembangkan keterampilan sosial, D. mengembangkan kemampuan penyelesaian masalah. Nomor 12. Seorang guru PJOK sedang mengajarkan materi gerak rangkaian guling depan dan guling lenting dengan cara menjelaskan dengan suara yang lantang, kemudian memberi contoh dalam berbagai posisi berkeliling untuk melihat secara lebih dekat gerakan yang dilakukan oleh siswa. Memperhatikan peserta didik dengan menyebutkan namanya. Memandang mata peserta didik yang sedang diajak bicara. Dengan demikian, guru tersebut sudah melaksanakan variasi dalam A. penggunaan media, B. gaya mengajar, C. pola interaksi, atau D. metode mengajar.
nomor 13. Pembahasan terkait dengan tentang kedudukan olahraga dalam kehidupan sehari-hari, masalah olahraga, rekreasi, ataupun prestasi, hubungan antara olahraga dengan kebudayaan, kehidupan dalam industri olahraga serta kelompok olahraga merupakan salah satu bidang kajian dari titik-titik-titik. A. Sport pedagogi. B. Sport industri. C. Sport psikologi. D. Sport filosofi. Nomor 14. Pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang diajarkan di sekolah memiliki peranan sangat penting, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan yang terpilih yang dilakukan secara A. berkelanjutan, B. berkesinambungan, C. terus-menerus, atau D. sistematis. Nomor 15. Pembelajaran PJOK merupakan salah satu proses sosialisasi bagi peserta didik, di mana anak belajar berperilaku melalui social learning. Peran guru sangat penting tentang bagaimana proses memperlakukan peserta didik pria dan wanita. Peran guru PJOK tersebut sebagai A. pendidik, B. agen sosial, C. personal agen, D. fasilitator. Baik Bapak Ibu, 15 soal telah saya bacakan. Silahkan dikerjakan, kemudian nanti kita bahas bersama-sama di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.